wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantiani dari kelas 2B PGSD Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan cacah di kelas 3 SD. Baik, sebelum lanjut ke materi, bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Oke, simak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh yang pertama yaitu bilangan cacah kurang dari 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa angka 10 tidak termasuk anggota himpunan? Karena anggotanya kurang dari 10. Contoh yang kedua yaitu bilangan cacah lipatan 5. Nah, bilangan cacah lipatan 5 ini diperoleh dari angka 5 dan dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 5 secara berurut, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Contoh yang ketiga yaitu bilangan cacah genap, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kenapa 0 termasuk ke dalam anggota himpunan? Karena 0 bisa habis dibagi 2. Pembahasan yang kedua yaitu nama lambang bilangan cacah. Yang pertama, satuan. Satuan adalah bilangan yang terdiri dari satu angka seperti 9, 5, 6, 7, 3, dan seterusnya. Yang kedua, puluhan. Puluhan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka seperti 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Yang ketiga, ratusan. Ratusan adalah bilangan yang terdiri dari tiga angka seperti 150, 250, 100, dan seterusnya. Yang keempat, ribuan. Ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka seperti 1000, 2000, 4000, 1500, 2500, dan seterusnya. Yang kelima yaitu puluh ribuan. Puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka seperti 10.000, 15.000, 20.000, dan seterusnya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang nama lambang bilangan cacah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu nilai tempat. Nilai tempat suatu bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang. Contohnya, 1567. Nah, mari kita cari nilai tempatnya. Yang paling belakang itu 7. 7 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan, 1 sebagai ribuan. Nah, itu yang disebut dengan nilai tempat. Contoh yang kedua itu bisa puluhan ribuan, seperti 21.567, sama seperti yang pertama ya. Contohnya, kita cari yang paling belakang, berarti 7 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan, 1 sebagai ribuan, dan 2 sebagai puluh ribuan. Nah, bagaimana nih teman-teman, ada yang tahu nggak bilangan ini dibacanya seperti apa? Bilangan ini dibaca yaitu 15.067. Nah, kita cari nilai tempatnya ya. 7 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 0 sebagai ratusan,
5 sebagai ribuan dan 1 sebagai puluh ribuan. Nah, itu yang termasuk ke dalam nilai tempat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya itu 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Nah, bilangan ini kan secara acak. Karena instruksinya itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi kita memilihnya nilai yang paling terkecil, yaitu 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, dan 5.250. Setelah kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, selanjutnya kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan yang terkecil. Contohnya sama seperti yang contoh yang pertama itu secara acaknya ya. Kita fokuskan kepada nilai yang paling terbesar di depannya, yaitu 5.250, 4.250, 3.250, 2.250, dan 1.250. Nah, itu yang termasuk ke dalam mengurutkan bilangan cacah. Sekian penjelasan tentang materi bilangan cacah. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.